Sebuah truk batubara terguling di Jalan Lintas Sumatera, Jalan Jambi, Muara Bulian, Kabupaten Muara Jambi, tepatnya di depan BRI Unit Mendalo Indah pada Kamis 16 Maret 2023 pagi. Pantauan tim liputan Jek TV di lapangan, terlihat kemacetan panjang yang disebabkan oleh truk batubara tersebut hingga sepanjang 10 km lebih dari arah Citra Raya City Mendalo hingga ke Simpang Rimbo. Disampaikan Kanit Kamsel Polres Muara Jambi Aibda Bambang Suwasto, mobil angkutan batubara tersebut over kapasitas dengan berat muatan sekitar 13 ton batubara. Peristiwa ini terjadi pada pukul 4 subuh, di mana mobil truk tersebut mengalami pecah ban dan mengakibatkan oleng hingga terguling. Aibda Bambang mengatakan untuk kendaraan tersebut sudah dilakukan penindakan berupa penilangan dan mobil akan diamankan di polsek terdekat. Kecelakaan bermula kendaraan yang mengalami pecah ban di pecah ban belakang sebelah kiri. Jadi oleng dan terguling. Kejadian dimulai pukul kurang lebih jam 4. Pesan kami untuk pengendara, baik pengendara batubara, agar selalu mentaati peraturan dan keselamatan selalu nomor satu. Jadi apabila merasa lelah, ngantuk, silakan parkir di tempat yang telah disediakan. Iqbal, Jek TV, melaporkan.